pun nggak mungkin bisa. Nggak bisa. Mending di server baru ya, mending di server baru. Atau saran kedua, udah kalau kamu pengen comeback tapi males grinding dari awal, kalau ngelanjutin ini cuma dihajar doang, buat apa kan? Ya mending beli akun, udah. Cuman dua itu pilihannya, beli. Oke cuy, kembali lagi channel Awas Gaming, channel free player yang rajin menabungannya untuk kampasan. Oke, sekarang kita ada di server 192 ya. Servernya udah merger, ini Pocket Incoming server global. Oke, nah di video kali ini kita bakal ngelihat akunnya si Black. Dan kalian pasti heran ya. Ini server 192, ini termasuk server sepuh ya. Maksudnya server tua gitu. Tapi kenapa levelnya masih level 85? Ya, di sini dia udah login hampir 300 hari ya. Loginnya hampir 300 hari, tapi ini harusnya akunnya umurnya udah sekitar 600 hari. Harusnya ya, akunnya harusnya umurnya udah sekitaran 600 hari, tapi di sini dia login nggak nyampe 300 kali. Oke, untuk Pokemon-nya kelihatan banget ya, metanya masih meta lama banget nih. Xerneas, Zeraora, Yveltal. Jadi, akhir-akhir ini tuh mulai banyak yang nanya gitu, "Bang, aku comeback lagi Pocket Incoming, tapi akunku dulu sekarang ketinggalan meta banget, gimana ya?" Tapi ada diamondnya gitu. Nah, kalau menurutku ya tetap, kalau aku ya pasti nyaraninnya udah jelas ya. Kalau aku nyaraninnya, kalau mau having fun ya, mau fun, mau seneng-seneng doang, lanjutin aja nggak apa-apa. Toh kalian pernah pensi kan? Pasti kalau pernah pensi, kalian comeback itu nggak untuk comeback main. Comebacknya cuma untuk ngeliat-liat doang gitu. Mainin aja udah. Kayak misalnya nih gini, mainin aja gitu. Karena kalau kalian comeback di sini, nanti kalian cuma dihajar doang nih ya. Rankingnya 140 gitu. Terus di sini untuk ranking CP-nya ada di 223. Collection rate-nya 87. Union-nya ranking 4. Indigo ranking 300. Stage-nya ranking 190. Ini bahkan Indigo-nya kalah sama bot. Oke, bot itu mungkin servernya ada di server, servernya bot itu mungkin rankingnya ada di 150 gitu lah ya. 150 itu ranking bot gitu. Dia ada di bawahnya bot. Kalau menurutku ya, apalagi ini ada Adrian ya, jelas nggak worth ya kalau misalkan mau dimainin gitu. Tapi kalau nanti kalian juga pensi lagi, ngapain gitu sulit-sulit ke di server baru atau ini, saranku itu cuma dua, mainin ini, mainin akunnya lagi, terus abis itu ya seadanya, tapi tetap dihajar, nggak mungkin bisa menang. Mau ngejar, mau top up sekalipun nggak mungkin bisa. Nggak bisa. Mending di server baru ya, mending di server baru. Atau saran kedua, udah kalau kamu pengen comeback tapi males grinding dari awal, kalau ngelanjutin ini cuma dihajar doang, buat apa kan? Ya mending beli akun, udah. Cuman dua itu pilihannya, beli akun atau ngelanjutin ini ya seadanya, kalau enggak ya di server baru. Dah, ada dua saran untuk kalau player-player yang mau comeback. Karena ini kalau mau comeback gimana aja, gimana coba coba. Ini nggak usah sulit-sulit deh, lawan Marcedo aja kalah ini mah. Ini meta, kira-kira meta 1 tahun yang lalu anjir. Metanya masih pakai Zeraora. Zeraora itu rilisnya awal tahun kalau nggak salah, awal tahun atau tahun kemarin akhir tahun. Ini rankingnya 140 loh, CP-nya 900 ribu cuy. Nih ya, di sini ada yang VIP 5, ini meta
metanya lebih dari 1 tahun lalu ya. Ini metanya lebih lama lagi, lebih kadaluarsa lagi cok metanya. Tapi dia ranking apa namanya, levelnya udah level 90. Level kita ya, level ini, levelnya si Black ini cuma 85. Oke, kita coba challenge deh ya. Kenapa nggak worth ini lawan meta yang lebih lama lagi aja kalah cok meta ini. Terus mau ngapain gitu? Ya saranku itu tadi ya, bisa diambil, bisa enggak. Kalau kalian mau buat opsi yang lain gitu, bang, aku akan top up 1 miliar untuk nyalip player-player lain. Kalau aku bilang bisa atau enggak, ya mungkin bisa masuk ke top 50 ya, top up 1 miliar. Top up 1 miliar mungkin langsung bisa dapat Mega Diancie, langsung bisa dapat Pokemon-Pokemon kayak misalkan Celebi, langsung ke bintang 12 bisa langsung punya Mega Diancie. Terus yang ada pilihannya di yang bisa dibeli itu Pokemon apalagi ya, Primal Groudon gitu ya, Primal Groudon Mega Diancie harusnya bisa langsung jadi. Tapi ya buat apa cuman ke top 50 cok, nggak ke top global gitu. Karena 1 miliar itu harusnya bisa masuk peringkat 10 global lah ya. Ini masuk 10 server aja nggak bisa walaupun top up 1 miliar. Aku jamin cok nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa ya, karena udah ketinggalannya 1 tahun. Ketinggalannya 1 tahun. Kalau misalkan aku login di akunnya si Adrian, ini kan satu sama Adrian ya. Tuh kalian lihat ya, ini lawan meta yang lebih lama, ini meta 2 tahun lalu nih ya. Giratina, Dialga, Palkia, itu meta 2 tahun lalu nih ya. Dragon ya, Dragon itu awal-awal Pocket Incoming rilis lah, 5 bulan 6 bulan pertama tuh. Itu meta Dragon. Ya, ini meta paling lama itu meta Dragon. Kayak habis meta Dragon itu metanya Darkrai ya, pakainya Darkrai. Nah, ini dia metanya udah Zeraora tapi tetap kalah. Jadi akunnya ini untuk grindingnya jelek ya. Sebelum dia pensi itu grindingnya aku nggak tahu ya grindingnya seberapa, tapi kalau aku lihat dari apa namanya Pokemon ya, grindingnya jelek karena Zeraoranya cuma bisa bintang 6. Bayangin dia main udah ini ya. Nih. Kamu ya, kamu main udah 300 hari, hampir 300 hari, tapi kamu cuman punya 1 2 3 4 5. Kamu cuman punya 5 Pokemon S Plus doang. Diamondnya enggak ada sisanya, terus Red Shark-nya juga enggak ada, yang ditabung pun enggak ada gitu. Red Shark-nya juga cuman sisanya tinggal segini. Kalau saranku, kalau misalkan mau, daripada kamu nanti buat server baru terus enggak tahan, males grinding, terus pensi, ya udah mending mainin ini aja. Paling juga seminggu lagi diajar terus pensi gitu. Karena itu kalau misalkan kalian memang males grinding, beli akun. Ya kalau enggak joki. Itu kalau mau seneng-seneng doang ya udah ya. Ya resikonya dihajar ya, namanya juga cuman seneng-seneng doang. Soalnya kalau mau kompetitif ya sulit, cok. Nih, aku liatin di sini untuk F2P yang paling GG di sini. Ini Adrian ya, wah apalagi satu ini sama Adrian sama Saitama, wah sama Adrian sama Saitama ya gila aja. Ada Jason M lagi, ada Beokak, ada Beokak aja, ini si boy ini rata-rata orangnya aku kenal semua. Oke kita lihat ini Alpha Ace, oh, VIP 12. Wait, ada F2P nggak di atas-atas nih? Nih ya, ini di server yang bisa dibilang server neraka juga sih ini. Servernya serem banget nih ya, God of Illusion ini F2P paling ya, ini udah 4,6 juta ya. 4,6 juta dia 1 juta aja belum. Jadi itu kamu ketinggalan 5 kali lebih jauh daripada orang-orang yang lain. Jadi kalau kamu top up 5 miliar mungkin baru bisa. Aku nggak ngerti juga ya, kalau misalkan kayak gini sarannya ya nggak bakal bisa ngapa-ngapain gitu. Walaupun kamu ambil Pokemon baru, resource-nya nggak ada. Mau dinaikin gimana? Bintang 4 doang, ya tetap kalah. Dah sih ini ya, ini malah jadi roasting, cok. Ngasih saran malah jadi roasting. Karena emang, ini loh, emang secara logika gamer ya. Kalau kamu misalkan gamer ya, kamu misalkan gamer, kamu mau comeback. Kalau kamu mau comeback, kalau mau serius ya mending di server baru. Kalau nggak mau serius ya mainin tapi tetap dihajar. Karena nggak mungkin bisa ngikutin meta. Ini misalkan Adrian aku suruh main akun ini pun, menurutku Adrian juga minta ampun. Mending aku beli akun aja. Kalau misalkan malas ya. Tapi kalau emang mau seneng-seneng ngikutin akun baru ya udah. Besok ikut Bitwarnya Mew Origin misalkan ya.
besok ikut bidwarnya Mio Origin, ikut bidwarnya Zamazenta misalkan, terus apa, tapi tetap nggak bakal bisa. Kecuali ya, kecuali ada nih kayak gini, bisa kamu setiap hari main, setiap hari dihajar ya, menggoa gitu, setiap hari main, setiap hari daily selesai, tapi ini juga arenamu nggak bakal bisa jauh, AR-mu juga nggak bakal tembus-tembus, yang lainnya juga bakal ketinggalan semua. Kamu tapi nabung terus sampai 2 tahun lagi, kamu bisa buat SS, ya SS paling baru saat itu, udah kamu mungkin bisa naik ke atas. Jadi kamu dari sekarang nabung untuk Pokemon, tapi siapa coba orang yang kuat, ya daily di akun kayak gini hanya demi nanti pakai meta late game, mungkin nanti kalau udah keluar Black Curum atau Eternamax atau keluar Arceus baru diamondnya dipakai. Kamu mungkin bisa menang dengan cara itu, tapi butuhnya waktu ya. Kalau nggak mau waktu ya keluar uang, kalau nggak mau keluar uang ya mending main di server baru. Gitu sih ya sarannya, kayak gitu untuk semuanya langsung ini ya, player-player yang mau comeback gitu. Oke, aku cukupin video sampai sini. Kalau kalian suka dengan video, klik like, share. Kalau kalian suka dengan game-game, jangan lupa subscribe. Thanks for watching. See you next video. Selamat bos gaming. Bye.